Apa khabar semua? Dalam video ni, kita nak tengok tentang minyak pelincir palsu yang ada dekat pasaran dekat luar sana. Lagi-lagi kalau kita beli online. Jadi, apa kesan pelincir palsu ni dekat kereta kita dan ada tak cara yang mudah untuk kita detect awal-awal yang pelincir ni palsu atau tidak? Benda ni dulu sebenarnya bukanlah satu isu besar tau. Tapi sejak-sejak kita banyak buat online shopping sekarang ni, dan seller pun bukannya semua yang memang dari brand tu sendiri, makin lama makin banyak kes minyak pelincir tiruan. In fact, saya pernah baca artikel yang kata 30% dari pelincir yang jual online ni adalah pelincir tiruan. Jadi bila baca ni, jadi takut juga sebab ada 30% kemungkinan kita akan terbeli fake engine oil ni. Kira tinggilah kemungkinan ni. Yang pertama sekali, apa kesan kalau kita guna minyak enjin tiruan ni? Ada yang dah buat perbandingan sebelum ni antara minyak tiruan dengan minyak betul dan dikatakan minyak tiruan ni fizikal dia lebih cair dari minyak sebenar. Contohnya kalau kata grade SAE 0W40. Kalau bandingkan grade yang sama antara minyak sebenar dengan tiruan, yang tiruan akan lebih cair. Bila lebih cair tu maknanya grade SAE tu sebenarnya lagi rendah lah. Mungkin waktu enjin panas, sepatutnya dia grade 40, tapi kalau tiruan mungkin dia grade 20 saja. Jadi bila kita pakai minyak yang cair pada enjin yang sepatutnya kita pakai minyak pekat, contohnya enjin performance, memang long term akan efek pada enjin kita. Contohnya enjin performance, dia akan operate pada suhu yang lebih tinggi dari enjin biasa. Jadi minyak tu kena grade yang tinggi supaya dia boleh maintain kelikatan dia pada suhu yang tinggi. Maknanya kalau kita masuk minyak yang grade rendah, pada suhu yang sangat tinggi ni dah tak ada lagi perlindungan antara permukaan yang bergesel tu. Dia jadi cair macam air je dekat situ. Jadi enjin kita pun akan overheat atau lagi teruk, dia boleh calar lah permukaan-permukaan dalam dekat enjin tu. Bila calar, akan ada problem lain pula. Kereta kita akan makan minyak kuat. Power pun akan kurang. Jadi ini masalahnya kalau pelincir tiruan yang kita terbeli tu lebih cair dari grade yang asal. Itu belum kira lagi konten minyak pelincir tu sendiri. Biasanya dalam minyak pelincir original, akan ada additives yang manufacturer letak untuk naikkan ketahanan minyak tu. Lepas tu ada deterjen untuk bersihkan enjin kita dan macam-macam lagi lah additives yang diorang tak bagi tahu. Jadi kalau kita beli minyak tiruan, kita tak tahu konten dalam tu ada tak additives yang kereta kita perlukan ni. Minyak tu sendiri pun kita tak tahu kualiti dia. Dapat tahan suhu yang tinggi tak? Adakah minyak ni dah dicampur dengan benda-benda lain yang pelik-pelik? Kalau kata kita lenjan kereta tu, lepas tu enjin tu dah sejuk, adakah minyak tu akan balik pada keadaan asal ataupun dia akan rosak? Kalau sepatutnya minyak original boleh tahan 10,000 km, minyak tiruan ni boleh tahan tak selama tu? Atau dia akan rosak sebelum sampai masa dia? Benda ni semua kita tak tahu. Jadi memang berisiko tinggilah untuk enjin kita rosak. Dan kalau dah rosak, siapa nak menanggung tu? Kita jugalah yang kena tanggung. Jadi sekarang ni kita dah tahu apa yang minyak tiruan ni boleh buat pada enjin kereta kita. Sekarang ni kita nak tengok macam mana nak detect minyak palsu ni. Atau soalan yang lebih tepat, boleh ke kita detect minyak ni minyak tiruan? Ada orang kata minyak tiruan ni kalau kita dah masuk dalam enjin, lepas tu enjin kita dah jalan, kita keluarkan balik, dia akan jadi warna hitam. Dah tak jernih macam asal lagi. Ha, betul ke macam ni cara nak detect minyak pelincir tiruan? Sebenarnya, tak ada cara yang mudah untuk kita pastikan minyak pelincir ni original ke tiruan. Ha, sebab itulah sindiket ni makin menjadi-jadi. Kalau dulu kita tengok label dia, stiker dia nampak macam buruk semacam je. Kita boleh agak yang botol ni botol tiruan. Tapi sekarang, stiker pun dah cantik. Susah nak bezakan kalau tak letak betul-betul sebelah yang original. Lepas tu kalau kata nak cek warna dia bertukar jadi hitam lepas kita guna, sebenarnya pelincir yang original pun akan bertukar jadi gelap juga. Jadi tak ada beza dari segi fizikal. Sebabnya minyak tu dah lalu heat cycle, dah panas, dah sejuk. Lepas tu dia dah bawa kotoran-kotoran turun ke bawah. Jadi memang dia akan jadi warna hitam. Kiranya memang susah nak detect minyak tu original ke palsu.
Cuma baru-baru ni Shell ada buat inisiatif lah untuk letakkan macam QR code yang kita boleh scan untuk pastikan minyak tu betul-betul original. At least adalah tindakan dari manufacturer. Cuma kita je lah sebagai pengguna masih susah lagi nak tahu mana satu betul, mana satu tipu kalau kata beli dekat online. Jadi dekat sinilah datangnya tindakan dari pihak berkuasa untuk bantu pengguna detect seller-seller yang jual minyak tiruan ni. Sebab kalau dah terbeli, dah terguna, enjin pun dah rosak, tak guna lagi dah. Lagipun benda ni melibatkan safety sebab pelincir ni macam darah lah kepada enjin kita. Kalau darah ni tak sihat, enjin pun akan rosak. Kalau buatnya dia overheat ke, enjin tu jam ke masa kita tengah drive, kan dah jadi masalah kepada kita. Dan sebenarnya kita sendiri sebagai pengguna perlu ambil tindakan dan bijak buat keputusan. Minyak pelincir ni kalau ikutkan dengan teknologi yang manufacturer masukkan dalam proses nak buat minyak tu, memang dia akan jadi mahal. Lagi-lagi minyak fully sintetik. Kalau semi-sintetik dia murah sikit dan kalau mineral oil murah lagi. Yang fully sintetik tu pun ada grade yang kalau lagi pure lagi mahal harga dia. Dan benda ni memang kita sebagai pengguna tak boleh nak elak lah. Nak tak nak kena bayar juga sebab kereta nak kena jalan kan. Jadi kita kena beli minyak pelincir ni dari kedai yang bertauliah. Kalau kata nak beli pelincir Petronas, beli dekat stesen minyak Petronas. Nak beli pelincir Shell, beli dekat stesen minyak Shell. Atau beli dekat pasaraya-pasaraya besar. Kalau nak beli online pun, beli dekat manufacturer punya online shop. Dan korang akan perasan yang harga beli dekat kedai dengan beli dekat online, dia lebih kurang je bila dah plus shipping. Lepas tu kalau kata nak beli online pula, kita tengok rekod seller tu macam mana. Baca dulu komen-komen orang yang dah pernah beli dari seller tu. Tengok pula berapa dia punya star rating dia. Kalau ada komplain minyak tiruan, korang cari je seller lain. Sebab pilihan kita memang banyak dekat online ni. Dan kemudian kalau ada diskaun tu, kena berpada-pada lah. Kalau kata minyak pelincir tu murah sampai kata lebih separuh dari harga asal, kita kena fikir juga, betul ke ni? Macam too good to be true pula. Jadi benda-benda ni semua boleh jadi macam indikator kepada kita lah sebagai pengguna dan boleh bantu kita buat keputusan dengan betul. Kalau ada rasa lain macam je, baik tak payah beli terus. Dan of course lah, bagi anda yang kereta masih ada waranti, tukar minyak hitam ni akan dibuat oleh service center. Jadi memang tak perlu risau. Dan kalau dah habis waranti pun dan kita dah biasa hantar kereta kita dekat bengkel yang kita percaya contohnya, pun tak ada masalah. Dia yang jadi problem ni kalau kita macam nak jimat sangat beli minyak pelincir tu, ini yang ada risiko kita terbeli minyak pelincir tiruan. Apa-apa pun, kalau korang dah tengok video ni sampai dekat sini, harapnya lepas ni kita semua akan lebih berhati-hati lagi waktu nak beli minyak pelincir ni. Ada tak korang dekat sini yang pernah terbeli pelincir tiruan ni? Macam mana korang tahu yang pelincir tu pelincir tiruan? Ada tak tips yang saya terlepas? Jangan lupa tinggalkan komen anda di bawah dan kalau anda dapat belajar something dari video ni, saya hargai sangat kalau anda dapat bantu channel ni dengan 2 klik. Klik butang like dan klik butang subscribe. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.